Camat Sungai Apit melepas peserta pawai ta'aruf Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Sungai Apit yang ke-23 tahun 2023. Kampung Kayu Permai sebuah pimpinan PLT Pumulai Tuan Tabrani Iskandar dan Ketua Bapakam Tuan Rafi Tabrani SCT siap mensukseskan NTK ke-23 di kampung Bunyan. Ini merupakan MTQ perdana di Kampung Penyengat. Mudah-mudahan pelaksanaan MTQ Kecamatan Sungai Apit di Kampung Penyengat ini semakin baik dan semakin berkualitas. Melalui pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya menjadi ajang siar yang efektif untuk mengajak masyarakat bersama-sama mewujudkan Kecamatan Sungai Apit yang agamis, religius dan bertakwa. Iring-iringan pawai ta'aruf dipimpin Kepolisian Sungai Apit untuk memastikan keamanan Kanit Samtapta Ibtu Timbul SP Lingga dan jajaran, dan Ramil diwakili Serka Irwan, penghulu sekecamatan Sungai Apit, Ketua PGRI Sungai Apit Roni, dan seluruh kepala sekolah sekecamatan Sungai Apit dan jajaran kantor camat serta seluruh masyarakat Kecamatan Sungai Apit. Penampilan kafilah Kampung Penyengat sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ke-23 sungguh sangat menarik perhatian. Ketua Panitia Pelaksana Pawai Ta'aruf, Sekcam Susandi menyebutkan peserta pawai mencapai 5,000 orang dari 14 kampung, 1 kelurahan dan dari kantor Korwil serta kantor camat. Tim medis yang diturunkan oleh Kapsus Puskesmas Kecamatan Sungai Apit, Adrian, mengatakan kami telah mempersiapsiagakan tenaga kesehatan bertugas sebanyak 22 orang termasuk 2 orang dokter. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan cepat tanggap bagi yang membutuhkan pertolongan.